Halo lah, Doi di sini. Di video kali ini kita lanjut main Story of Season lagi, oke? Kita continue. Kemarin sudah sampai tanggal 4 dan ini berarti sudah tanggal 5 harusnya. Kita lanjut langsung ke gamenya, oke? Let's go. Oke, sudah dalam gamenya. Baru bangun jam 6 lewat 2 atau 3. Oh, langsung ada event dari Sandy. Ini yang di ini ya, yang di pantai. Good morning. Oh, dapat pancing, dikasih kancing. Aku udah pancing buat kamu. Kau tidak punya satu kan? Itulah kenapa. Pergilah memancing bersama suatu bersama. Boleh diajarkan? Oh, boleh. Karena kalau tidak diajarkan, karena itu dia di setiap game kadang beda-beda ya cara memancingnya. Di PS2 itu lain, di Save the Homeland lain, Wonderful Life lain, PS1 yang Back to Nature jelas lain. Jadi kita belajar dulu kalau mancingnya ya. Saya tidak mau sok-sokan kalau soal mancing. Ini agak susah kayaknya. Stand at fishing spot while holding rod. Oke. Okay. Catch your rod and the bobber will float the surface when it sinks. Press. Simple sih, tapi kayaknya belum. You can also buy ground bait. Apa itu? Ground bait. If you see it before you catch your rod, you'll lure nicer fish and catch them more easily. Oh, intinya kalau pakai itu lebih gampang dapat ikan ya. Oke, okay. Cuaca juga mempengaruhi kayaknya. Satu fish, now you're dead. They got more cautious, making it tough. Oke, okay. Pokoknya ini seperti yang asli ya. Kalau kita mutar-mutar itu pancingnya, ikannya bakal tahu kita akan ada di sana. Jadi harus hati-hati kayaknya. Loh, ini sudah dikasih pancing ya? Fish in the river. Kita fish in the river aja ya? Apa sih? Nggak jelas. Oh, ada bug-nya lagi. Oke. Okay. Tap. Belum dikasih pancing ya? Terus kita harus bicara lagi sama dia gitu. Supaya bisa dapat pancing di sini juga belum ada. Tidak ada ya. Berarti ya memang berarti harus bicara lagi sama dia. Oke. Kita siram dulu. Seperti biasa, simpan ininya. Karena bisa jadi kita dapat ini ya, barang-barang yang kita butuhkan dan takutnya space-nya tidak cukup. Jadi kita lepas semua barang itu, tips dan trik juga ya. Pastikan kalau kalian ingin keluar, kalau bisa jangan bawa barang-barang. Karena kecuali mungkin pickaxe ya, kalau mungkin kalian tiba-tiba ingin nambang, boleh bawa pickaxe satu. Karena ini penyimpanannya masih sedikit ya, jadi agak susah. Oke, kita cari dia dulu untuk dapat ini ya, pancingnya. Sepertinya harus bicara sama dia dulu baru dapat pancingnya. Minta pancing. Oke, dapat pancing. Old rod, semuanya pasti yang tua-tua ya. Old rod, old hammer, old pickaxe. River ya, tadi dibilang saya mancing di river ya. Jangan lupa ilmu mungut, ambil semuanya lalu jual. Oke. Sungai, mancing di sungai ya tadi dibilang, saya bilangnya. Oke, sungai di mana sungai? Is natura? No, salah, ini bukan sungai. Bisa mancing di sini kok? Tidak bisa. Karena sudah di Isnatura, kita beli bibit dulu ya. Karena kan banyak bibit di rumah tuh. Ini jam berapa? Coba kita masuk-masuk sini dulu. Bicara-bicara sama orang.
Ohayo. Masih tidur. Oke. Jangan lupa ya bicara-bicara sama orangnya. Sesibuk apapun kalian, kayaknya harus tetap bicara-bicara ke orang karena bisa jadi dapat sesuatu. Kayak tadi itu pancing, kemarin pickaxe, sebelumnya frogger apa begitu. Untuk menumbuhkan tanaman dengan cepat. Oke. Jadi make sure kalian kalau main ini bicara sama orang lah. Sesibuk apapun kalian, karena ini kan waktunya agak panjang ya. Aduh, ini tutup ya. Cannot open now. Ini sebenarnya buka jam berapa? Lah, papan informasinya mana ya? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Ini apa? Close Thursday. Ini apa? Thursday ya? Ini kapan? Ini hari apa sih? Cara lihat hari ini mana? Moon Spring Day 5. Day 5. Thursday tutup. Oke, batal beli bibit. Berarti jangan nanam dulu ya, karena rugi saja gitu. Kalau nanam tapi bibitnya nggak ada, dan jadi kualitasnya berkurang. Mending kalau begitu ngelut aja. Sunio jam 8:30 belum bangun loh. Oke, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita keluar. Kita coba mancing di sungai, river, oke? River di mana ya? Maaf ya, saya belum hafal mapnya ya, karena ya gitu. Saya di mana sih? Nobita is Natura, West Natura, the Farm. Oke, berarti kita ke East Natura dulu, West Natura dulu ya. Kita ke West Natura. Sekalian jalan-jalan ya, seperti biasa. Bicara. Apa ini? Yes. Kalau tools ada apa semua? Seed. Oh, make baby cow. Seed. Jadi saya pikirnya bibit ya. Seed. Oke, kita kayaknya langsung ke river saja untuk coba mancing, oke? Let's go. Oke, sudah sampai di Flash River. Flash. Pokoknya itulah, something. Coba kita tes mancing ya. Fish. Bagaimana caranya ya? Pull rod. Mungkin kayaknya harus gerak-gerak dulu kali ya. Oke, masih nunggu ikannya. Mungkin. Atau di pull memang ya? Oke. Okay. Goldfish. Oke, okay, gitu ya cara mancingnya berarti. Tunggu sampai bait-baitnya tenggelam, sampai hilang baitnya baru tekan pull rod. Oke, okay? Spasi ya. Pull rod itu spasi ya. Oke, okay, dan ikannya ternyata keren loh. Goldfish itu. Oke. Okay. Dapat. Carp. Ikannya bukan realistis juga sih, maksudnya grafik ikannya itu keren loh. Kalau dibandingkan dengan harvestman yang lain, ini salah satu grafik ikan kalau menurut saya ya, ini yang terkeren lah. Dan ikannya termasuk bagus juga ya, ikan mungkin karena ikan air tawar dan jadi goldfish. Goldfish itu kan setahu saya ikan apa sih, kayak ikan bukan maskot sih, bukan ikan hias gitu ya. Tadi modelnya seperti itu sih. Oke, okay, dapat. Softwood. You gotta be kidding me. Oke. Okay. Karena saya masih penasaran dengan cara mancingnya. Jadi mungkin kita mancing di ini ya, di air terjunnya. Apakah bisa gitu. Tunggu, tapi ini ambilin dulu. Jangan lupa, ada yang bisa dipungut-pungut. Lumayan loh, bisa dijual. Oke, okay, ini ada yang bisa dipungut lagi. Kita ke mountain ya, karena ada ini setahu saya. Itu apa air terjunnya? Lewat mana ya? Saya lupa loh. Di mana ya? Ya sudahlah, kita mancing di sini dulu.
Jadi di video kali ini kayaknya lebih ke tutorial cara mancing ya. Sebenarnya mau nanam-nanam lagi, cuma ya untuk kalian lihat aja ya, supaya kalian tidak heran cara mancingnya tadi. Itu pun tadi saya 3 kali salah mancing, jadi ya maklumi ya teman-teman. Oke, ini ikannya sudah datang, sampai tenggelam ya. Oke, tarik langsung spasi. And here we come, goldfish. Oke, kita jalan lagi sambil ini ya. Block bridge, rolling forest. Oh, mungkin ke rolling forest ya. Bukan juga. Oke lah, kita jalan-jalan aja dulu ya. Siapa tahu ada misi atau event yang tersembunyi gitu. Tiba-tiba jalan dapat event itu kan lumayan. Oke, sambil mencari-cari. Oh iya, tadi tuh sungai ya. Kalau kita mancing di lake, apakah ikannya akan beda selain lockfish dengan carp? Oke, kita coba ya. Oke, maybe not, I've got too many things. Oh, udah bisa ya. Yang jual yang murah apa ya? Ini jual aja kali ya. Oke, discard. Jual buang maksudnya. Oke, kita tes. Karena itu ikannya gambarnya banyak loh. Itu dan besar-besar. Jadi kita lihat apakah kita dapat ikan yang berbeda atau gimana. Ya, tunggu, sabar. Mancing di kehidupan nyata juga kayaknya harus sabar ya. Lebih sabar daripada ini ya. Karena ikan itu tidak langsung ngambil umpan. Fine ground bait. How can I use that? Caranya? Place. Apakah begini? Bukan juga ya. Kalau saya pasang gini, bait hook. Oh, oke. Okay. Dipasang bait ya, jadi ikannya banyak ngumpul. Oke, okay, kita coba. Apakah bisa gitu? Apakah ada ininya ya? Apa namanya? Keterkaitannya dengan bait tadi. Jadi kalau kita pasang bait, apa yang terjadi? Apakah ikannya lebih besar atau ikannya lebih banyak ngumpul atau gimana? Kita tidak tahu, jadi kita coba ya. Oh ya, dan sampai hari ini ya, belum dapat hujan ya. Fine ground bait. Ya pasang lagi lah. Oke. Okay. Naruh bait, dapatnya bait. Kalau saya naruh ikan, dapatnya ikan. Oke. Okay. Oke, okay, dapat. Ikan, please. Oke. Okay. I'm done. Naruh bait, dapatnya bait. Apaan coba? Oke, kita coba ambilin dulu. Kita taruh baitnya lagi ya. Bait hook. Oke, kita mancing. Apakah dapat ikan? Atau memang tidak bisa mancing di sini? Karena terlalu di pinggir. Oh, ada. Oke, ikannya mendekat. Oke, dimakan. Dapat apa? Horse mackerel. Oke, beda ikan ya. Berarti mungkin kalau di danau tadi, kalau ada ikannya, mungkin bisa dapat beda ikan juga ya. Oke, oke, oke. Sudah, karena sudah full barang-barangnya, kita tidak bisa ngambil-ngambil. Mungkin di sini ada event? Tidak ada. Oke, balik. Oke. Kita pulang dulu habis ini untuk menjual. Coba kita cek ini apa. Your fortune is very lucky. Work without relying on tools and things will go your way. Oke, okay. Dibilang kita lucky hari ini. Oke. Ada yang bisa dipungut? Tidak ada, oke. Okay. Berarti kita pulang saja ya. Oke, okay, sudah sampai di farm kita. Kita jual semuanya dulu, termasuk ikan ya. Saya tuh sekarang harus ini, cari... lambat ya. Belum ya. Open crate. Oke, okay, belum lambat. Letakkan memang. Send. Oke, okay, dapat berapa uang? 16.00. Hey, uangnya mana cuy? Cuy, uang mana uang? Tidak dikasih uang. Oke, okay, fine. Kalau mancing di sini bisa tidak ya? Apakah di sini ada ikan? Ada loh. Oke, okay, kita coba apakah di sini dapat ikan. Saya masih penasaran dengan pancingnya. Soalnya tadi di danau saya tidak dapat ya. Jadi apakah di sini di sekitar rumah ada ikan?
Ada, oke, ada ikan. Crucian carp, oke. Berarti tidak usah memancing jauh-jauh ya kalau mau cari ikan danau, karena di samping rumah itu bisa juga ternyata. Gitu. Oke, kita jual lagi. Wow, bintang 2 lebih loh. Oke, berarti bagus. Berarti kita tidur dulu dan besoknya kita beli apa namanya? Bibit ya. Jadi kita masak. Masak. Beli bibit untuk nanam. Oke. Oh ya, Sumi. Oke, sudah bangun. Kita langsung beli bibit ya. Nyiram dulu terus beli bibit. Oke. Sen. Ini naruh dulu, tidak penting. Nyiram dulu ya. Oke, sudah tumbuh. Bisa langsung dijual. By the way, ini ada misi nggak? Misi untuk jual-jual. Quest? No. Oh, tidak ada ya. Berarti tidak ada misi untuk menjual. Biasanya kita dikasih bibit untuk ditanam dan diharvest, lalu dikasih ke orang. Dan ternyata tidak ada ya. Jadi, bukan tidak ada misi seperti itu di sini. Berarti aman. Ini bisa kita jual untuk cari uang. Oke. Kita jual. Ship all. Oke. Kita ke East Natura ya. Kita beli ini dulu. Beli bibit. Oke. Tapi kita sebelumnya ke rumah Harmon dulu. Kita cek. Belum maghrib ya. Oke. Saya rekamnya jam 5 ini sudah setengah 6. Sudah mau jam 6. Sudah mau maghrib. Jadi mungkin habis nanam bibit, saya akhiri dulu ya ininya. Videonya mungkin kita lanjut di video selanjutnya untuk yang lain-lainnya. Tapi di video ini kita akhiri dengan nanam bibit dulu lah. Karena banyak bibitnya di rumah itu, ada stroberi, ada apa, dan itu banyak sekali. Lebih baik kita tanam memang, oke? Kita beli bibitnya dulu. Ya, belum buka cuy. Jam berapa? 3 sampai... Hah? Pulang? 3 p.m. sampai 8 p.m. Bukannya sore ya? Wah, masih lama cuy. Kalau 3 p.m. masih lama lah. Ini juga belum buka. Noon sampai PM, noon PM sampai 10 PM. PM loh, ini kan AM ya. Wah, selama. Berarti kita cari-cari event dulu lah ya. Sambil nunggu itu buka. Oke, saya sudah ambil pancingnya. Jadi kita mancing di lake lagi ya. Saya belum, masih penasaran di sini dapat ikan apa sebenarnya di sini. Kita coba mancing di lake. Apakah dapat ini lagi ya, dapat apa, bait lagi. Saya tidak butuh bait, saya butuh ikannya. Dan saya penasaran dengan harga ikan, apakah harga ikan itu mahal ya. Saya belum tahu harga-harganya. Bagusnya ada ini ya, dibikinkan dari game ini, dibikinkan tiap apa yang kita jual ketahuan berapa harganya gitu. Misal ikan dapat goldfish ya, terus tahu harganya berapa. Ini pasti bait lagi. Yap, dapat bait. Kenapa saya tahu dapat bait? Karena ikannya tidak muncul makan baitnya. Bait kita maksudnya. Kecuali ikannya ketarik gitu, ada ikan yang narik bait kita, berarti ikan yang makan. Tapi kalau tiba-tiba tenggelam, berarti dapat bait ya. Oke. Sudah lumayan mengerti cara mancing. Oke. Ikannya cuma lihat-lihat loh. Makanlah. Ah, bait lagi berarti. Oke. Kita tap lagi, sama penasaran. Padahal ikannya banyak loh. Tapi ikannya lewat-lewat samping kanan kiri loh, tapi tidak makan bait kita. Oh my god. Ini kesel sih. Tidak dimakan. Oke. Dapat bait lagi berarti. Oke, kita cari air terjunnya saja kalau begitu ya. Ini ada orang yang kasih kita bait, pancing. Apakah kita... Ohayo. Love-nya ungu loh. Ohayo. Oke. Ohayo. Ohayo. Lumberjack Forest, oke. Kita cari air terjunnya ya. Saya masih penasaran dengan air terjunnya. Air terjunnya itu ada di mana? Oh, sepertinya ini ya. Oke, di sini. Kita mancing di air terjun ya.
Coba tap full belum? Oke, kita masih bisa mancing berarti. Kita masih di air terjun. Oke, kita ambil bait. Bait hook. Lalu kita mancing. Oke, fish. Apakah dapat ikan? Ataukah mungkin peri yang keluar? No one know. Oke, ini baitnya agak kurang kelihatan karena tertutup-tutup air terjunnya. Oke, ada ikan yang ambil. Oke, dapat ikan. Karena, bukan ikan loh. Oke. Kita pasang lagi baitnya. Mancing lagi. Apakah dapat yang lebih bagus lagi, yang lebih saya penasaran dengan jenis-jenis ikannya di sini sepertinya. Karena jenis ikannya di sini banyak ya. Karena tidak mungkin sedikit dan ini beragam ikannya. Ini saya excited sekali, sumpah. Oke, ada ikan lagi yang nangkap. Oke, dapat ikan. Ini cukup gampang ya. Jadi ini memang game untuk noob friendly lah. Pokoknya orang yang baru main juga tidak ada masalah. Oke, kita habiskan baitnya dulu ya. Baru kita langsung ambil bibit. Bukan bibit. Apa namanya? Fertilizer ya. Kita beli fertilizer jadi kita bisa nanam. Oke, dan videonya bisa selesai. Oke, ikannya sudah makan. Makan umpan. Oke, dapat ikan. Dapat pancingannya, belum tentu ikan. Oke, berarti di sini memang hanya ada udang mungkin ya. Mungkin. Oke, kita beli bibit ya. Kita beli bibit. Dan mungkin di video selanjutnya kita akan nambang. Karena sudah ada pickaxe-nya, tapi kita belum pakai. Jadi kita coba nambang nanti ya. Oke. To West Natura. Oh, tembusnya ke West Natura ya. Mungkin kalau ke bawah tadi, mungkin tembusnya ke Eldoway Farm-nya. Oke. Saya salah. Malum ya, belum hafal map. Oke. Kita jual ini kan dulu. Open crate. Oh, ini belum dijual Doraemon ya. Oke. Sen. Oke. Coba open crate, sudah masuk. Oke, berarti ini kita taruh dulu. No, sen. Oke. Kita ke East Natura untuk beli fertilizer, lalu kita nanam. Oke. Oke, sampai di East Natura, kita beli bibit. Harusnya sudah buka. Oh, belum buka ya. Oke. Kita sudah jadi teman sama Jenny, entah kenapa tiba-tiba kita langsung berteman sama dia. Kita belum pernah ngasih dia apa-apa, belum pernah ngasih item, tapi sudah berteman. Oke. Okay. Jam 3 ya. Oke, kita nap dulu. Nap sampai jam 3. Oke. Biar cepat ya. Oke, sudah jam 3. Kita beli bibitnya langsung kita tanam. Yes. Fancy fertilizer. Sepertinya 40 ya. Oke, 40 untuk jaga-jaga saja. Oke. Kita pulang untuk nanam bibit. Let's go. Oke, tapi berhubung ini sudah mau maghrib ya, jadi mungkin saya selesaikan di sini dulu videonya. Mungkin kita nanamnya dan sekalian nambangnya di video selanjutnya. Oke, like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, share kalau bisa ke teman-teman yang kalian yang suka game seperti ini. Oke, boleh pamit. Ciao.